Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah waltanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Para netizen sekalian dan saudara hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah banyak-banyak kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap pujian adalah miliknya, milik Allah yang maha memelihara kehidupan kita. Allah yang memberikan perawatan dalam kehidupan kita. Dan Allah yang memberikan rasa bahagia dalam kehidupan ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, nabi yang begitu perhatian dan mencintai kita umatnya. Bahkan Rasulullah di keheningan malam di dalam sujudnya, tangisan menetes air matanya membasahi tempat sujudnya, yang diingat adalah umatnya. Bahkan ketika akhir hayatnya, menjelang wafatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil-manggil umatnya, ummati, 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 umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Jadi para netizen sekalian, sudah selayaknya, bahkan wajib untuk selalu kita banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup ini, tentu kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan yang akan berbuah panjang kelak di akhirat. Apa yang ditanam kita selama di dunia, maka akan berbuah di akhirat. Oleh sebab itu, apa yang kita tanam hari ini, jangan sampai kita tertipu. Dalam kehidupan dunia, jangan sampai kita tertipu oleh kemegahan, oleh harta, oleh jabatan, oleh kedudukan. Jangan sampai melalaikan akan bekal kita menghadap kepada Allah. Oleh sebab itu, dalam surat Al-Qasas, ayat 77, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah karunia Allah dengan apa yang Allah berikan, Allah curahkan dalam kehidupanmu untuk kepentingan akhiratmu. Tapi Allah berpesan, jangan lupakan untuk bekalmu di dunia. Indah sekali ayat ini. Tapi kenyataan banyak terbalik. Justru manusia mementingkan dunia, lupa kepada akhirat. Itulah orang-orang yang tertipu. Itulah orang-orang yang akan merugi. Maka mudah-mudahan dalam mimbar pada sore hari ini, benar-benar kita menjadikan akhirat tempat tujuan kita. Dengan kita bercocok tanam yang baik dengan ketakwaan di dunia ini. Demikian para netizen sekalian yang dimuliakan Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita, menerima sholat kita, menerima puasa kita, menerima amal-amal kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.